Coronavirus, ia adalah satu virus yang berjangkit pada manusia zaman sekarang ini. Ahli perubatan masih mencari di mana penawar ataupun antivirus bagi penyakit ini. Tapi kalian semua jangan risau. Kita sudah menjumpai antivirus ini dan ia sudah berada sejak dahulu lagi. Jadi mari kita saksikan apakah antivirus bagi penyakit ini. Satu senjata antivirus yang Allah turunkan melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya antivirus? Jadi kerjanya seperti antivirus. Kalau misalnya diinstal di laptop atau di handphone itu antivirus, maka semua data yang ada di dalam program antivirus itu, ketika sudah diinstal, laptop handphone itu nggak akan terkena virus tadi. Ya, begitu juga kalau dalam bentuk vaksin disuntikan ke dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia, jenis vaksin yang sudah ada data virus di situ, maka tidak akan terjangkit ke tubuh orang yang sudah disuntik tadi. Antivirus atau firewall agar Allah Subhanahu wa taala menjaga dari musibah yang dilihatnya apapun bentuknya selama hidupnya. Qala an sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ra'a sahib bala'in," siapa yang melihat orang yang terkena bala, musibah, bencana, apapun, termasuk virus corona. Faqala, kemudian diucapkan, "Alhamdulillahilladzi 'afani mimma batalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila." Alhamdulillahilladzi, segala puji hanya milik Allah yang afani, telah mengafiatkan aku, mimma batala kabihi, dari apa-apa yang Allah ujikan kamu dengannya, wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan telah memberikan kepadaku keutamaan di atas kebanyakan makhluk ciptaannya. Maka siapa yang membaca doa ini, disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ufi min dzalikal bala, kecuali dia pasti akan terafiatkan daripada bala itu, musibah itu, kainan makana ma'asya, apapun bentuk bala itu, kebakaran, perampokan, tsunami, gempa bumi, penyakit-penyakit, atau hal-hal yang tidak diinginkan manusia dalam bentuk bencana musibah. Ketika dia melihat ada seseorang terkena itu, dia baca ini, maka Allah akan afiatkan dia, Allah akan jaga dia, Allah akan berikan perlindungan kepada dia, dia tidak akan terkena itu bala, ya, ma'asya, selama hidupnya. Di dalam membaca doa ini, hendaknya tidak terdengar oleh orang yang terkena musibah, cukup terdengar oleh telinga kita sendiri saja. Kemudian yang kedua, ya, kita doakan orang tersebut, orang yang terkena musibah, yang sakit agar cepat sembuh, yang kehilangan agar cepat Allah gantikan dengan yang lebih baik, ya, atau yang mungkin terkena musibah diberikan kesabaran, ya, dijadikan makbul doa-doanya, kemudian diangkat derajatnya, digugurkan dosa-dosa dia, seperti itu. Doa-doa kebaikan agar Allah jadikan musibah cepat terangkat dan digantikan dengan pahala dan kebaikan. Kemudian yang ketiga, ini doa tidak mesti ketika kita melihat kejadian tersebut atau orang tersebut. Boleh jadi kita mendengar, membaca dari media massa, Instagram, Facebook, atau WhatsApp, atau yang lainnya, atau ada orang datang memberikan kabar kepada kita. Maka kita baca doa ini, seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila. Jazakumullah, diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Abisan kerana telah menyampaikan kepada kita semua doa ini. Jadi, sudah yakin? Jadi, mari sama-sama kita amalkan. Jadi, itu saja yang kami dapat sampaikan daripada Anusudin. Moga bermanfaat dan sampaikan kepada orang lain. Man ana